pagi. Hai pemirsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-10 menjelang Lebaran. Kita ya, ketemu lagi nih pemirsa ya. Di minggu ketiga persis ya. Di minggu ketiga kita menjelang nanti Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Dan sebelum kita membahas mengenai tema besarnya adalah keajaiban maaf atau mukjizat maaf. Betul. Yang mau kita hadirkan kali ini sama pemirsa. Dan tamu-tamu spesialnya udah kelihatan, udah gak diumpet-umpetin lagi. Betul. Ada ustadz favorit kita, ada Ustadz Danu. Nanti pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau udah Ustadz Danu berarti pemirsa udah tahu nih, nanti dibuka line telepon. Juga nanti ada, bukan nanti sih, sekarang sudah ada Meda Safira. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Meda, sibuk apa sekarang? Sekarang saya sama teman-teman lagi bikin komunitas namanya Hujan Safir di Bandung. Terus habis itu saya lagi lanjut kuliah magister di Bandung sama ngisi acara yang off air. Kebanyakan tetap sibuk ya. Enggak juga sih, kalau off air biasanya keliling Indonesia. Oh, keliling Indonesia justru. Oke, itu dia pemirsa ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua teman-teman kita di sini. Ada Pak Ustadz Danu dan sekali dan juga ada Meida. Line telepon masih dibuka. Di segmen berapa nanti akan kita kasih tahu sama Anda. Tapi sebelumnya nomor teleponnya dicatat dulu ya. Di 021-314-1360. Sekali lagi di 021-314-1360. Dan langsung saja kita mulai. Ini dia Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Nah ya pemirsa, sebelum kita membahas mengenai keajaiban maaf nih Nana, bersama Ustadz Danu dan juga Mbak Meida, kita juga akan ditemani layar cantik yang tadi kita sampaikan Nina ya. Dimana film Ketika Cinta Bertasbih ini beliau cukup sangat dikenal oleh masyarakat. Kira-kira siapa dia? Kita lihat liputannya untuk Anda. Meida Safira, seorang dara cantik yang lahir di Kota Bandung, Jawa Barat. Wanita yang berusia 28 tahun ini adalah seorang yang berhasil lolos audisi untuk memerankan tokoh Husna pada film Ketika Cinta Bertasbih. Meida yang merupakan seorang lulusan teknik lingkungan ini adalah seorang penggemar karya Kang Abik, seperti Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Meida juga seorang pendiri sebuah komunitas yang diberi nama Hujan Safir. Komunitas tersebut mengakui bahwa mereka bukanlah sekedar komunitas, melainkan suatu gerakan perubahan yang ditujukan untuk kaum wanita muslim untuk melakukan perubahan. Oke, nah, Meida Safira. Profil singkat Meida Safira. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong Meida Safira kan dengar-dengar katanya sang suami berada di Australia. Betul ya. Nah, Lebaran nanti rencana mau ada yang pulang atau ada yang berkunjung ke sana? Kayaknya enggak. Lebaran ini saya mungkin sama keluarga suami dan keluarga saya gitu aja mewakili. Kesel enggak sih suami enggak bisa datang di Lebaran? Karena saya udah tahu konsekuensi dari awal. Jadi memang ya udah sekitar 2 tahun lah maksudnya kita LDR ini. Oke, jadi memang toleransi dan saling memaafkan. Agak sulit sih sebenarnya ya. LDR itu long distance relationship. Apa sih bahasa? Apa sih? Bahasa Indonesia adalah hubungan jarak jauh. Ya. Telepon kali ya. Hubungan jarak jauh ya. Nah itu dia Pak Ustadz. Biasanya kalau misalnya, maaf gitu ya, sebelum menikah aja, kalau misalnya hubungannya LDR, suka banyak keselnya, suka banyak salah komunikasinya. Apalagi kalau udah menikah, percaya gitu Mbak suami di sana? Saya titipkan sama Allah aja. Aduh, ya ampun, luar biasa. Allah, jadi percaya dan juga ketika ada salah saling memaafkan, dari jatuh daruh pun juga bisa begitu ya. Tapi nggak mungkin nggak pernah berantem dong. Namanya pernikahan tuh pasti bumbu-bumbunya ada berantem dong, ya kan? Betul. Itu kan sama aja kita lagi adaptasi dan lain-lain untuk saling mengenal. Iya. Gitu. Nah, Pak Ustadz ini kan jarak jauh ketika ada salah memaafkan lewat telepon. Biasanya paling seperti itu ya Mbak Meida ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari mukjizat maaf, kadang orang maaf itu kan kita mulai dari rasa dendam atau rasa tidak suka dengan orang baru kita meminta maaf ketika ada salah begitu kan. Penyakit yang ditimbulkan dari rasa dendam itu apa sebenarnya Pak Ustadz? Banyak sekali ya. Dendam itu, kalau dendam itu kan bentuknya diem. Iya. Tinggal dendamnya ini kemana nih? Kalau umumnya saya dendam sama Mas Reza, itu jauh, masih jauh dari penyakit. Paling hanya sesak nafas saja. Itu dendamnya tingkatannya yang semana tuh? Kalau sesak nafas? Macem-macem. Pokoknya kalau sama temen, sama saudara-saudara ya, ini masih sesak nafas biasa. Kalau yang masih agak-agak? Masih yang lebih berat, ada lagi nih tingkatannya. Apa tuh? Sama suami, sama istri, lebih berat lagi ada lagi, sama orang tua. Nah kalau misalnya sama pasangan begitu, penyakit yang ditimbulkan dari dendam sesama pasangan itu apa? Sama pasangan itu biasanya nanti penyakitnya yang paling ringan itu
apa namanya, radang hati. Hanya itu. Radang itu paling hati. Ringan, radang hati. Paling ringan, ya. Radang hati, hati. Oh, oke. Okay. Kalau sama orang tua? Kalau sama orang tua itu yang paling ringan itu hepatitis. Yang ringan aja serem yang ya? Ringan, yang ringan aja menyeramkan. Karena kalau yang sudah sama orang tua dan itu diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, nah jadilah nanti kanker. Oke. Okay. Insya Allah seperti itu. Gini Pak, yang namanya hubungan rumah tangga itu mungkin kalau misalnya sudah dendam, sudah ada kasus yang parah, contoh misal poligami, atau ada yang poligami di dalam hubungan selingkuh. Ini maksudnya udah siap ya, nih? Enggak lah Bapak, jangan sampai, astaga, aduh ya Allah, jangan, jangan ya. Oke, misal gitu, misal kata. Atau berdoa mudah-mudahan suami saya nggak dengar. Iya, suami saya nggak dengar, jangan sampai gitu ya. Misal kata ada salah satu pasangan yang cheating lah dalam hubungan suami istri ini. Mungkin awalnya sakit hati, lama-lama tidak menutup kemungkinan untuk mendendam dong Pak. Iya benar. Nah itu untuk mengatasinya gimana sih? Karena kan manusia biasa. Iya, saya suka sama persepsinya Mbak Meida. Mbak Meida, ya. Tadi saya titipkan suami pada Allah. Nah ini yang sulit, mengawali menikah karena Allah Ta'ala itu sulit. Karena biasanya menikah itu karena wajah, karena harta, karena bobot. Iya. Tapi kalau menikah karena Allah Ta'ala memang sulit, walaupun sebenarnya bisa, kita latih itu bisa. Nah, kalau sudah menikah karena Allah Ta'ala, insya Allah unsur-unsur emosi, unsur dendam itu harusnya tidak ada. Iya. Kenapa? Karena sudah ditangkan pada Allah Ta'ala. Nah, sudah ini, niat untuk Allah ya. Iya, ini menjaga stabilitas emosi. Sehingga pada waktu tadi Mbak Nana itu ada poligami umpamanya atau cheating lah dalam rumah tangga, naksir-naksir gitu. Naksir-naksir. Ketahuan misal kata. Itu nanti tergantung. Mana yang naksir, yang mana nih? Oke. Okay. Yang ceweknya apa yang cowoknya yang naksir kan enggak tahu nih. Tapi yang jelas kalau semuanya diletakkan pada Allah Ta'ala, kemudian tanyain kamu ada chatting dengan ini nih? Iya. Kamu ada hubungan apa? Mama dijawab, saya tidak ada hubungan apa-apanya chatting. Benar? Insya Allah lillahi ta'ala. Selesai sudah. Memaafkan? Memaafkan itu. Karena menganggap kata si suami atau kata si istri ini benar-benar jujur. Betul, jadi selesai Ustaz. Kita. Lagi-lagi manfaat maaf itu ya Ustaz? Ya. Yang memang dipentingkan atau didahulukan. Sebenarnya orang yang memberikan maaf yang pertama itulah yang terbaik. Oke. Jadi pada waktu seorang memberikan maaf, ini yang disukai oleh Allah Ta'ala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini maafkanlah mereka. Jadi pada waktu kita mendapatkan kedoliman, mendapatkan amarah, mendapatkan fitnah tanpa kita salah, kemudian Allah menyuruh kepada kita fa'fu anhum, itu dalam firman wastaghfir lahum, apa artinya? Maafkanlah mereka. Berarti kita yang memang tidak bersalah itu malah disuruh memaafkan. Betul sekali. Dan kita juga minta maaf dulu Pak Ustaz sama pemirsa di rumah nih, karena kepotong iklan dulu ya Nak ya. Tapi sebelum iklan, saya mau ngasih tips dulu nih buat pemirsa di rumah. Makanan dan makanan manis dan juga dingin saat berbuka puasa bisa memicu mungkin rasa ngilu, gigi yang ngilu. Nah gimana cara mengatasinya? Nanti ada Dr. Andi Wirahadikusuma yang akan membagikan tipsnya untuk Anda. Perawatan misalkan ya, segera dilakukan perawatan jadi agar saat bulan puasa tersebut tidak mengganggu kita berpuasa nantinya ya. Jadi nanti saat berpuasa itu juga kita lebih sempurna lah, kita dapat nilainya di situ.